Oh gitu. Kalau di signature yang bisa panas cuma mochaccino aja, kopi susu coklat. Oh gitu. Itu sendiri sekali. Sekali aja. Ah, coba. Sekali satu ada lagi. Terus apa lagi yang apa? Yang rekomend ada mocktail kita. Apa itu? Minuman dingin. Apa? Salah satunya sih ada Julian, tapi kebetulan Julian kita ada sold out. Terus? Jadi ada Cup the Case. Dia tuh terdiri dari rempah-rempah, tapi rasanya manis. Wait, apa itu? Gimana? Apa itu? Cup the Grace. Iya, maksudnya apa? Berupa makanan, berupa apa? Minuman. Minuman juga? Iya. Gak berat kan? Terus ini non-coffee. Non-coffee? Iya. Boleh. Kecil gak? Besar? Nah, dia gelasnya segini. Cup the Grace satu. Terus apa lagi? Mau coba makanan kita? Apa? Tadi masnya udah pesan apa jadi makanan? Gak tau, gitu. Tadi kayaknya yang kompleter ya? Iya. Dan coba ini spicy chicken kasarila? Enggak, berat juga ayam. Berat kan? Suka ayam ya? Berat kan? Berat kan? Masih itu lebih mirip kayak kebab. Kebabnya dilipat atau gimana? Iya, yang gitu ya, bentuknya kayak pizza segitiga. Iya, boleh deh satu. Spicy chicken kasarila satu, itu aja. Atas nama siapa? Ian. Oh, belum prosesikan. Oh. Bagian. Udah. Boleh lihat. 125 lagi. Ini kenapa bilang full hopper? Full hopper. Artinya dari artinya itu kan penuh pengharapan ya. Iya. Full hopper gitu. Ah, itu aja. Iya sih. Oh, itu doang. Lambang itu mesin kopi sendiri. Oh, jadi FH02? Kita pusatnya di Tasik. Oh, di Tasik? Iya, ini franchise. Oh, franchise. Oke, okay. Makasih ya. Oke, okay. Jeruknya, ada rasa kunyitnya. Enak kan? Ini minumannya apa tuh namanya? Creamy foam. Ini nama creamy foam. Tidak boleh diaduk, tidak boleh ditengok-tengok. Minumnya harus digelegek langsung. Aku. Dia lah, karena nama dia lah ya. Enggak. Gimana? Hah? Rasanya gimana? Ini pedes ya? Terlalu banyak apa kejunya? Apa kejunya rasanya? Pedes sih enggak.
Manis-manis doang. Jangan, enggak.